But, jadi dia pun kena belajar menghormati. Jadi peniaga-peniaga kapitalis di luar sana pun tu, maknanya kita tidak mahu peniaga kapitalis di luar sana buat duit je. Lepas tu tak bagi semayang pun ada. Ini untuk peniaga-peniaga kapitalis yang mengambil kesempatan terhadap pengguna. Ini merupakan apa ni dipanggil episod baru. Lepas ini pun apa yang kita nak, dengan kesatuan kita, Coke tak boleh jual di Malaysia. Dan Coke mungkin kena tutup, dia punya investment billion. Jadi dia akan tahu, oh lain kali kalau buat tak betul ni, mungkin syarikat lain pun mungkin terkena. Kesannya. Kesannya. Mungkin kita tak boleh buat kesan pada Boeing. Tak apa, kita buat yang lain-lain dulu. Mungkin salah satu syarikat-syarikat yang kita ini juga adalah Starbucks. Starbucks, lepas tu Starbucks, HP dan Puma. Itu pun kita buat, tapi hari ini kita buat kat sini dulu dan lepas ini kita buat di apa ni untuk brand Puma. Kita akan panggil kawan-kawan kita dalam industri sports ni pun jangan jual Puma. Yang macam ni hari ni dia tak jual dah, tak dapat dah bendanya. Kalau tak beli tak ada masalah, tapi hari ini kita minta dia ambil balik. Jadi cuba bayangkan lain-lain syarikat, syarikat Datuk pulang balik tak ada benda, you ambil kat semua cawangan. Dan branch-branch lain, orang lain punya pun suruh pulang balik. Jadi kerja dia dalam 2-3 hari ini ambil balik lah, tu ambil balik, letak dekat kat mana-mana. Pasal takkan kita tak jual, kita nak simpan untuk dia tu, pasal buat habis elektrik je. Okay, so tu cikgu apa lagi? Okay, tengok tu gambar ni, tunjuk gambar ni tu. Dan insyaAllah poster-poster ni ini akan diedar, boleh untuk print poster-poster ni. Dan diminta semua orang reproduce the poster dan sebarkan seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya seluruh dunia. Cuba tengok lagi, cuba tengok, tengok ni. Dia tu, kita cerita sikit. Cikgu, dia ni nak cerita sikit. Tentera Israel ni antara tentera paling kuat di dunia tu. Paling kuat, paling disokong, paling digeroni. Tapi yang dia bunuh ni budak-budak tu. Budak-budak. Nampak tu? Ini budak-budak yang dia bunuh tu. Ini apa ni, kita dah sekarang ni dah ada satu award. Iaitu award tentera paling penakut di dunia. Jadi ini ya, kita ingat ya, ini adalah tanggungjawab kita bersama. Dan kalau kita tak buat, ini pun kita tak buat, maka kita tak boleh nak minta apa-apa lagi lah. Ini sedikit pengorbanan. Dia orang mengorban nyawa. Ya. Okey. Jadi gitulah bersama kita. Ya, kita minta kawan-kawan kita semua, media-media, kawan-kawan media, kawan-kawan yang tak ada media pun sama-sama kita laksanakan boikot ini. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kepada kita semua ya, para pengguna, kalau kita nak bawa kebenaran, kita tidak ada pilihan selain daripada menjayakan kempen ini. Tu ada lagi tu. Oh, dia tu. Ni yang tampan. Orang tengah cari kan, dia cari-cari tak jumpa, dia tengok-tengok apa dia nampak. Okey. Okey. Coca-Cola. Tak bawah, tak bawah, nanti tak bawah. Bersatu tu. Tunjuk produk sikit tu. Ya. Okey, tunjuk produk. Ni. Ni tag ya. Tengok ni. Ini tolong siapa-siapa boleh bakar sikit tu sini. Boleh. Boleh tolong? Kita bakar kat luar nanti. Kejap lagi kita bakar kat luar. Ni ambil ni. Okey. Okey, yang ni pula. Dah siap? Mai. Okey, tengok. Ni ada, ni tak ada. Okey. Dah no coke here. Mana yang boleh kita taruh? Ini boleh. Tapi kita bakar juga. Kalau tak ada bakar pun kita cincang sampai halus-halus. Dia buat daripada bahan tak terbakar tu. Bahan pelak. Yalah, plastik. Kalau kita, kalau tak boleh bakar kita pijak eh, Mas. Pijaklah. Macam tu. Lagi pijak. Kau pijak. Pijak. Tak boleh nak bakar tu. Bahan dia bahan tak terbakar. Okey, ini simbol kita. Ini adalah signal kekecewaan kita kepada syarikat yang membantu. Dan ini tu maknanya kalau benda ni berterusan tu, kita akan pilih pula next syarikat lain pula. Contohnya ada syarikat-syarikat lain yang menyokong juga. Jadi syarikat lain, kita ambil satu-satu ya. Satu-satu supaya mereka faham. Alhamdulillah.
Jadi kita harap ya rakyat Malaysia menyambut kempen ini dan of course terutamanya ahli-ahli Presma dan mana-mana kawan-kawan kita ya, kita harap hari ini kita sampaikan. Kita sampaikan boikot ini kepada kawan kita, rakan kita, saudara kita, yang siapa telefon dah boikot belum, maknanya kita nak ramai-ramai boikot. Ya, ini kalau dia telah melakukan penyokongan terhadap rejim ini sampai berpuluh-puluh tahun. Jadi hari ini kita akan mulakan kempen baru. Ini wave terbaru yang kita harap tu dapat. Jadi dia pun kena belajar menghormati